Masa kapan? Hari ini kita mulut burung punai makan buah kayu ara. Seperti inilah guys, cara kami mulut burung punai makan kayu ara. Tinggal kalian pasang kayu-kayu tangga-tangga seperti ini. Hah? Lalu siap dipasang pulut lidi. Itu teman saya Hengki lagi proses mau pasang pikat burung punai guys. Hari ini kita mencoba pulut lidi baru. Nanti kalau berhasil uji coba pulut lidi ini, akan saya bikin tutorial cara buat pulutnya. Kita lihat bagaimana daya lekat pulut lidi ini. Nah, semua sudah kita pasang nih guys. Itu teman saya lagi proses pasang pikat burung punai. Inilah spot kita hari ini guys. Spot baru lagi. Dan di sini tajur kita. Oke, tidak perlu lama-lama, saatnya kita menunggu kedatangan burung punai. Sangat liar punai di tempat kami ini. Allahu Akbar. Naik punai. Ya Allah sekapan. Teriak.
Aduh, guys, guys. Baru satu poin, guys. Satu tadi hinggap nggak kena pulut. Ternyata mantap pulut baru kita, guys. Nah, guys, pulut baru kita berhasil. Cara buat pulut lidi yang model baru. Cuma sayang cuma satu poin yang terkena pulut, guys. Sudah induknya ini. Yang jantan jinak nih kayaknya, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Terima kasih, bro.